Pendengar, Rumah Sakit Mata Bertaraf Internasional JAC Candi at Semarang memiliki pelayanan kesehatan mata yang modern. Berikut laporan Rahma Purwanto. Banyak subspesialis kami yang bisa menangani kasus-kasus yang khusus. JAC Candi at Semarang yang merupakan rumah sakit spesialis mata yang telah memiliki standar layanan internasional resmi beroperasi di Kota Semarang pada 29 Januari 2022. Rumah sakit mata JAC Candi Semarang mengusung konsep One Stop Solution bagi masyarakat di Jawa Tengah dan sekitarnya untuk mendapatkan layanan kesehatan mata menyeluruh mulai dari tahap pemeriksaan hingga operasi, pembedahan, dan pemulihan. Direktur Utama JAC Candi at Semarang Sri Ina Kawati melalui keterangan persnya mengatakan kondisi kesehatan mata di Jawa Tengah sendiri perlu menjadi sorotan karena pada tahun 2018 lalu jumlah penderita katarak di Jawa Tengah mencapai 41,3%. JAC Candi at Semarang menghadirkan pusat kesehatan mata modern dengan layanan subspesialitis dan terlengkap bagi masyarakat Semarang dan Jawa Tengah dengan akses semakin dekat dan servis yang komprehensif. Ina sapaan akrabnya berharap dengan dibukanya JAC Candi at Semarang, masyarakat lebih terdorong untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mata secara berkala sehingga dapat membantu menurunkan risiko gangguan penglihatan dan kebutaan sedini mungkin. Pelayanan unggulan kami adalah LASIK, operasi katarak dengan teknologi yang canggih, ya, juga LASIKnya juga dengan teknologi yang paling baru yaitu Relax Smile. Juga sebetulnya banyak subspesialis kami yang bisa menangani kasus-kasus yang khusus yang tentu saja harus dengan dokter-dokter yang berpredikat konsultan. Selain itu, Ina menambahkan Rumah Sakit JAC Candi at Semarang menjadi sentra kesehatan mata terbesar berkonsep One Stop Service di Semarang, yang artinya masyarakat mudah mengakses beragam layanan kesehatan mata berstandar internasional. Secara menyeluruh cukup di satu lokasi, ada sekitar 22 dokter mata, 16 dokter mata spesialis yang telah diakui sebagai konsultan, serta 71 tenaga medis dan non-medis yang siap melayani masyarakat. Rahma Purwanto melaporkan. Mitra bisnis GCI Hospitals and Clinics secara resmi membuka cabang rumah sakit mata terbaru, yaitu Rumah Sakit Mata GIC Candi at Semarang. Gedung 7 lantai dengan luas 6.000 meter persegi yang berlokasi di Jalan Pamularsi ini merupakan rumah sakit mata modern dengan layanan terlengkap di Jawa Tengah. Sehingga tahun 2022 ini ditargetkan bisa mendapat 100.000 kunjungan pasien. Direktur Utama Rumah Sakit Mata JAC Candi at Semarang, Dr. Sri Ina Kawati menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 41,3% pasien katarak di Jawa Tengah tidak sadar bahwa mereka menderita gangguan penglihatan dan tidak tahu bahwa katarak bisa disembuhkan. Selain itu, prevalensi kebutaan pada penduduk usia 50 tahun ke atas di Jawa Tengah mencapai 2,7%. Sehingga kehadiran rumah sakit baru ini diharapkan bisa lebih mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mata secara berkala, sehingga dapat membantu menurunkan risiko gangguan penglihatan dan kebutaan sedini mungkin. Dengan didukung oleh berbagai subspesialisasi, maka memungkinkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan mata dalam satu lokasi. Rumah Sakit Mata JAC Candi Semarang menyediakan pelayanan kesehatan mata dengan alat-alat diagnostik yang lengkap dan mutakhir. Sementara itu, Presiden Direktur JAC Korporat, Dr. Johan A. Hutauruk menjelaskan, beroperasinya Rumah Sakit Mata JAC Candi at Semarang makin mengukuhkan upaya JACI Hospitals and Clinics dalam menghadirkan layanan kesehatan mata bertaraf internasional yang makin modern dan lengkap di Jawa Tengah. Sehingga bersama JAC Candi at Semarang, pihaknya optimis bisa segera memberikan kemudahan akses masyarakat untuk fasilitas kesehatan mata tanpa perlu ke luar negeri. Tapi kita juga bikin rumah sakit ini agar medical tourism kita jangan lari ke luar negeri. Orang ada yang mampu, kenapa harus mengerus uang negara? Kalau kita mampu, harapan saya kita ringankan beban negara, kita gunakan dari asuransi kesehatan yang kita punya. Itulah makanya kita support BPJS kesehatan di klinik yang satu lagi.
Di samping Rumah Sakit Mata GIC Candi at Semarang dan Klinik Utama Mata GIC Candi at Semarang, GIC telah memiliki total 13 cabang di berbagai daerah di Indonesia. Andi Winarto, Pas FM.